Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Di dalam kitab Muka Syafatul Qulub dijelaskan, diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau di tengah jalan hendak menuju tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunggu di tepi jalan oleh seorang perempuan. Nah, perempuan itu berkata, "Wahai Abu Hurairah, aku telah melakukan dosa besar, apakah ada tobatku?" Jar Abu Hurairah, "Apa garang dosa ikam? Ulun berzina, kemudian hamil, melahirkan, ulun bunuh anaknya. Adakah tobatnya bagi ulun yang seperti ini melakukan dosa yang besar? Berzina, membunuh anaknya lagi." Abu Hurairah menjawab, "Kalau dosa kamu seperti itu tidak ada tobat. Halakti wa ahlakti," kata Abu Hurairah, "engkau binasa dan engkau membinasakan. Engkau berzina, engkau sudah binasa. Membunuh anak itu membinasakan lagi." Mendengar perkataan itu, perempuan tadi menangis dan berlari meninggalkan Abu Hurairah. Setelah itu Abu Hurairah ini sadar. Sadarnya apa? Ujar Abu Hurairah, Aku berfatwa sedang Rasulullah ada. Lalu beliau pun langsung menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kejadian ini. Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi menjawab, "Ya Abu Hurairah, engkau yang binasa, engkau yang membinasakan orang lain. Halakta wa ahlakta, engkau yang binasa, wahai Abu Hurairah, engkau membinasakan orang lain. Engkau mengatakan bahwa dosa itu tidak terampuni, engkau sudah binasa. Engkau membuat orang menderita, membinasakan orang lain." Mendengar itu Abu Hurairah langsung berlari mencari perempuan. Kesana kemari bertanya, sampai-sampai disangka Abu Hurairah menjadi orang gila. Hendak mendapati kemana perempuan tadi. Akhirnya Abu Hurairah berjumpa dengan perempuan tadi, lalu mengabarkan kepada perempuan itu, "Wahai perempuan, Rasulullah menyampaikan kepada engkau, sebanyak apapun dosa engkau, asal engkau benar-benar tobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa engkau itu." Akhirnya perempuan tadi tersungkur, tidak sadarkan diri. Kemudian beberapa saat kemudian sadar dan bangun si perempuan tadi, karena saking gembiranya dengan berita ini, sehingga perempuan itu berkata, "Wahai Abu Hurairah, seluruh kebun yang aku miliki itu aku wakafkan fisabilillah. Nah, law akhtatum hatta tabluga khatayakum sama summa tubtum lataballahu alaikum." Jikalau kamu berbuat dosa sehingga sampai dosa kalian itu ke atas langit, kemudian tobat, Allah menerima tobat kalian itu.